Nama saya Khairuddin bin Muhammad, bertugas dari Jabatan Laut Malaysia, bertugas di bahagian unit operasi maritim. Tugas saya lebih kepada memerkosakan undang-undang di laut dan juga memantau perjalanan iaitu fungsi rumah api yang ada di kawasan Negeri Melaka dan memastikan beacon-beacon yang ada di sekitar perairan Melaka ini dalam keadaan baik dan berfungsi untuk tujuan keselamatan pelayaran. Peranan Jabatan Laut menjaga rumah api Tanjung Tuan ini adalah untuk memelihara warisan pelaut. Selain itu, sebagai panduan pelayaran di Malaysia. Rumah api Tanjung Tuan ini adalah merupakan rumah api yang tertua di Malaysia, di mana ianya telah dibina sejak tahun 1826. Ketika itu, Selat Melaka merupakan laluan terpenting bagi perdagangan antarabangsa, di mana Selat Melaka ini telah digunakan oleh seperti syarikat Hindia Timur Belanda dan kuasa-kuasa kolonial yang lain. Sekitar abad ke-15, rumah api ini menggunakan lentera gas seperti ini sebagai panduan arah di laut. Tanglung jenis ini biasanya digunakan pada pelampung dan tanda arah suar. Ia menggunakan gas asetilen sebagai bahan bakar. Tanglung ini kemudian diganti dengan lampu elektrik bermula pada tahun 80-an. Tanglung kata berpusing digunakan di tanda arah suar dan untuk lampu kecemasan di rumah api. Ini adalah model pelampung pandu arah yang terkini yang diguna pakai di dalam sistem pelayaran di laut. Buaya jenis ini senang diselenggara dan baik pulih. Disebabkan kawasan rumah api Tanjung Tuan ini adalah berisiko tinggi disebabkan oleh faktor semula jadi alam, maka pihak Belanda telah memutuskan untuk mendirikan rumah api Tanjung Tuan ini bagi tujuan keselamatan pelayaran. Rumah api ini telah menjangkau usia 192 tahun, di mana struktur asal bangunan ini masih lagi dikekalkan seperti dahulu. Setakat ini hanya bumbung dan atap saja yang diubah suai, namun struktur bangunan masih kekal asli seperti dahulu.